Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyerahkan surat presiden atau surpres terkait pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI. Dalam surpres itu, KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima TNI. Terpilih sebagai calon tunggal Panglima TNI, KSAD Jenderal Andika Perkasa memiliki harta kekayaan hampir mencapai 180 miliar rupiah. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI melalui surat presiden atau surpres. Dikutip dari tribunjabar.id, hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Puan Maharani, setelah menerima surpres tersebut dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Rabu 3 November 2021. Puan Maharani mengatakan Komisi 1 DPR akan segera menindaklanjuti surat tersebut untuk menyiapkan uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya DPR akan menyelenggarakan rapat paripurna terkait persetujuan usulan calon Panglima TNI. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa tercatat memiliki harta kekayaan total mencapai 179,9 miliar rupiah. Harta kekayaan itu dilaporkan saat Andika menjabat sebagai Kasat TNI AD. Laporan tersebut disampaikan pada 20 Juni 2021. Harta Andika sendiri didominasi dengan tanah dan bangunan yang berjumlah 20 unit. Rumah dan tanahnya tersebar di sejumlah daerah seperti Jakarta, Cianjur, Bogor, Bantul, Sleman, Bandar Lampung, Surabaya, dan Tabanan, Bali. Semuanya berstatus hibah tanpa akta, hanya satu tanah di Bogor yang hasil sendiri. Andika juga tercatat memiliki aset bangunan hibah tanpa akta di Australia, serta 3 unit tanah dan bangunan hibah tanpa akta di Amerika Serikat. Jumlah keseluruhan aset tersebut sekitar 38 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, ia juga tercatat memiliki 2 kendaraan yang ditaksir seharga 2,6 miliar rupiah. Selain itu, KSAD Jenderal Andika juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya yang nilainya ditaksir mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Surat berharga sekitar 2 miliar rupiah dan kas sekitar 126 miliar rupiah. Namun secara keseluruhan total harta kekayaan Andika sekitar 179,9 miliar rupiah. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!